Hari ini kami dari Forkopimda Kabupaten Probolinggo melakukan kunjungan dan pantauan terhadap KUD Argo Puro di Kucil. Di sini kami juga menyerap aspirasi dari para peternak terkait kondisi PMK yang ada saat ini. Beberapa kegiatan akan kami lakukan dalam rangka mengupayakan penanggulangan terkait dengan PMK ini. Yang pertama adalah kami akan bersama-sama dengan Pemkab Kabupaten Probolinggo maupun dengan Kodim 0820 memberikan edukasi terhadap para peternak agar para peternak nantinya mampu melakukan perawatan awal terhadap sapi yang terdampak dan tidak panik. Dan kedua, kami akan melakukan penyekatan terhadap titik-titik masuknya sapi yang berasal dari luar Probolinggo. Nantinya kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder terkait sehingga harapannya adalah terkait dengan penyebaran PMK ini bisa segera tertangani dan terkait dengan peternakan bisa kembali baik dan mendukung terkait dengan perekonomian di Kabupaten Probolinggo. Atas nama KUD Argo Puro dan jajarannya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kapolres khususnya dan Bapak Forkopimda ya, yang saat ini hadir. Ini adalah salah satu support dari tim kami ya, selama 17 hari jarang tidur ya, terus memantau ya, dengan kehadiran beliau-beliau ini menjadi obat dan menjadi motivasi. Mudah-mudahan beliau-beliau yang datang ini adalah bukan ibadah dan mendapat balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.